Bagaimana Toh Jaya membunuh Anusapati? Meskipun Anusapati memperketat pengawalan atas dirinya, tetapi Toh Jaya mampu memanfaatkan kelemahannya. Suatu hari, Toh Jaya mengajak Anusapati menyambung ayam. Anusapati menuruti tanpa curiga, karena hal ini memang menjadi kegemarannya. Saat Anusapati asik memperhatikan ayam aduan yang sedang bertarung, Toh Jaya segera membunuhnya dengan menggunakan keris Empu Gandring. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1249.